Oke, lihat seperti yang bisa dilihat di layar speedometer dari All New CB150R yang akan KB gunakan, itu totalnya di 864 km. Nah, biar kita tahu average BBM-nya berapa nanti ya, kita akan nolin di trip A apa di trip B ya. Oke, di trip A aja lah kita nolin. Oke, trip A nih kita nolin ya. Itu dia kita nolin dan membuat average A nya juga pasti 0. Nah ya, average A nya 0 ya, kelihatan ya. Oke, jadi kita akan tahu nanti dari sini ke mana Ciwidey itu berapa kilometer, dan nanti di trip B besok itu akan KB buat dari mulai Ciwidey ke Batu Karas. Oke, jadi ini sudah 0 trip A nya kita akan tahu. Jadi kita akan setting di ini aja nih, di trip A average nya oke, stay tune, jangan kemana-mana. Oke, let's bismillahirrahmanirrahim, kita udah siap-siap ready to go, udah siap-siap jalan. Odometer sudah di nolkan ya, di trip A di nolin. Nah udah ya, jangan lupa cek spion segala macam untuk aman di jalan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada Cak Iwan Benaran. Kemudian di sebelah KB ini ada Leari, Alki, Vandra, dan Mas Ari dari AHM. Oke, tentu yang akan kita bahas di sini adalah kayak kenyamanannya ya. Kenyamanan saat touring seperti apa gitu. Terus yang penting ini nih, klotok-klotok gitu kan, sering banget sih diomongin sama teman-teman haters gitu ya, atau yang gak suka sama CB, atau ya konsumen juga katanya ada yang bilang seperti itu. Ya kita buktiin aja nanti, bener gak? Ada gak gitu klotok-klotoknya? Tapi justru setelah sekian kilometer ya, ini nanti akan KB bahas di titik berapa lah nanti, karena ada poin-poinnya, ada beberapa poin yang kita harus berhenti. Nah nanti di situ akan KB coba update, oke? Okay? Dan nanti dilihatin kilometernya. Bentakannya sih oke. Okay. KB suka ini nih, slop joknya enak. Nah, dan ini stang tinggi, tentunya akan membuktikan bahwa motor ini memang diciptakan atau dibuat mengakomodir mereka yang suka touring, ya kan? Mereka yang demen touring gitu kan? Karena biar apa? Risernya tinggi, biar nyaman pasti tujuannya. Kalau stang tinggi kan, wah enak ini, empuk banget ini ya, pinan giginya. Oh, giginya enak ya? Pinan giginya enak? Enak, udah giginya. Empuk amat. Apa? Empuk. Halus banget. Coba ntar deh kalau udah puluhan kilo deh, iya, berubah nggak? Nah. Kita cek ya. Ini ergonominya beda banget jadi ya. Enak banget ya. Enak. Daerah Salemba ya. Ini mau masuk Salemba apa Matraman nih? Gua antara Salemba sama Matraman tuh suka terbalik. Ini dengan All New CB ini, ya gue merasa ini city riding pas banget ini. Tenaganya padat terus sampai 10.000 ya. Kalau belum dapat di atas 10.000 sih tadi kayaknya. Nah, sejauh ini halus, cuman muncul getaran di stang sedikit gitu ya. Ada sedikit vibrasi. Berasa sudah menyentuh 10.000. Kalau di bawah itu sih aman. Kita sudah di daerah Cililitan dan akan belok ke kanan. Lewat apa namanya, Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Pasar Rebo ya, dan sebagainya. Ya, let's, kita sudah sampai Pasar Cimanggis. Sudah tiba di, kalau kami nyebutnya ini apa, perempatan besar. Kita sudah sampai mana nih, let's? Macet. Daerah mana sih nih?
average BBM atau konsumsi BBM itu ada di angka 51,2. Oke, let's, sepertinya kita akan lewat daerah Bukit Pelangi karena tidak melewat jalur biasa. Ya, kita sudah sampai di Sentul nih, sudah mau lewat jalur Bukit Pelangi. Oke, sejauh ini yang kami suka adalah tentu ergonominya ya, jauh ini. Sama ini perpindahan giginya enak banget, ampun enak banget. Udah koplingnya enteng, semut perpindahan giginya mau naikin, mau turunin, tak-tak-tak-taknya empuk banget. Empuk dan akurat, asik-asik sih, asik. Empuk, lembut gitu ya, nggak keras gitu, nggak ya cetak, nggak gitu-gitu. Tapi cetak, dikit doang, mantep-mantep. Jauh ini ya, ergonominya juga tidak mengecewakan, malah nyaman. Buat touring cocok ergonominya. Yuk, ntar dilanjut lagi ya. Nah, sampai sini nih, lihat Eon Mall. Cakep sini ya. Opus Park. Kok bawa inian sih? Kok pesing? Gak apa ya? Oke, kita sudah memasuki area Bukit Pelangi atau Rainbow Hills. Dan sejauh ini ya, yang kami rasakin ya, udah berapa kilo ya? 40-an kali ya. Yang pertama itu tadi ergonomi udah disebut tidak berubah ya, masih enak karena emang stang yang cenderung tinggi dengan riser tinggi ini sebelah sini, misalnya tinggi cenderung lurus. Mungkin akan lebih nyaman lagi kalau misalkan agak kesini gitu ya. Cuman mungkin akan mengurangi rasa sportinya atau sporty looknya gitu. Kalau misalkan ditarik lebih ke dalam atau ke arah rider. Dan tenaga juga menyenangkan. Jadi betot-betot. Menyenangkan, cuman ya biasa ciri khasnya yaitu apa namanya, tenaganya agak kan enak, gigi tiganya naik atas RPM atasnya di atas 11.000 udah mulai landai, atau 10.500 itu udah terasa landai, udah terasa, tidak terasa adanya sentakan atau hentakan tambahan. Nah, tapi sampai dengan di bawah itu, dari bawah sampai dengan sekitar 10.000 atau 10.500, enak banget ini. Enak banget ini motor. Kalau misalkan benar-benar kita geber dari awal ya, dari gigi satu ngek ke gigi dua tuh masih ada ngangkat dikit, wheelie dikit. Soal seperti itu, kami udah nyoba beberapa kali. Oke, kita ke kanan. Cuman sayang nih, sekian puluh kilo yang kami rasain adalah joknya kurang lembut. Itu satu. Ditambah lagi shocknya juga ternyata kurang lembut. Jadi kenyamanan pada stang di yang tinggi gitu ya, dan cenderung relax, ergonomi cenderung relax. Jadi kayak kurang kebayar akibat tuh shocknya. Aduh, keras banget sih enggak, cuman kalau untuk lo pakai sejauh ini, nah mulai mengganggu. Let's, mulai mengganggu. Shocknya agak keras. Joknya andai dibikin lebih lembut lagi busanya, ya bisa sih diakalin dengan mengganti dengan latex atau sejenisnya lah yang lebih lembut, itu bisa ya. Kayaknya lupa nih, ini sok belakangnya bisa disetel nggak sih? Kalau disetel paling lembut kayaknya lebih enak lagi. Memang akan agak mengayun ya, cuman kalau tujuannya touring kayak begini kan justru yang dicari kan kenikmatan berkendaranya ya nggak sih? Nyaman gitu maksudnya. Kan jauh nih, baru nyampe Bukit Pelangi loh, baru nyampe sini loh, masih jauh banget perjalanan kita. Fix, emang ini ada getaran, vibrasi, rattle yang terasa dari mulai setang, kemudian di pantat ya, sampai ke belakang pantat. Nah ini, nah, di atas 8.000. Di atas 8.000 udah mulai kerasa, tapi dia akan menghilang di
sekitar 10.000. Tapi di bawah di sekitar 8.000. Wih, ada powder, lads. Wah, ada polisinya, ada temenin polis, jadi aman semuanya. Kalau di atas 8.000 tuh udah mulai terasa reto. Nah, efeknya apa efeknya? Biasanya kalau ada reto atau vibrasi itu, tangan kita gampang kesemutan. Itu aja. Gampang kesemutan di sini bukan dalam 5, 10, 20 kilo udah kesemutan, enggak. Nah, sekarang mau sharing agility sejauh ini lewat gigit pelangi ya. Enak, lincah, nurut. Dengan pengeremannya baik, cenderung bagus, tapi tidak istimewa. Jadi kudu tarik beberapa 2-3 kali lah biar mantap. Tapi kalau sekalipun udah merespon ya bagus. Tapi kadang-kadang nggak konsisten. Nah, kayak misalkan kita tarik beberapa kali, nggak taunya agak ngeluar dikit, harus kita tarik lagi beberapa kali. Nah, handlingnya asik sih. Kalau ini sih di sini udah agility-nya udah enak sih. Tidak terlalu istimewa, maksudnya yang wah kayak knee down atau misalkan motorsport fairing gitu ya, enggak lah. Cuman ini ya mudah untuk dikendalikan. Mudah untuk diajak menikung gitu. Enak pakai paha begini juga set. Enggak usah apa belokin stang. Oke dia. Oh, selamat arah menuju puncak macet. Anjay keren. Macet let's. Kelihatan enggak? Full penuh. Ya, lincah. Kan tenaganya kan buat nanjak-nanjak kan kelihatan ya. Kita sudah memasuki area puncak yang jalannya cukup enak untuk dibikin video ya. Di sini juga bisa membuktikan tenaga dari UCB 150R. Oke, untuk pacu, tanjakan, kemudian tikung cepat. Asik sih, anteng sih. Gak perlu banyak gaya. Tiga empat dua kadang-kadang. Sejauh ini sih dipantengnya di 3. Kan kalau mau menyapa, ditanyakan juga 3 juga nurut aja. Kayak ini nih, ini kan 3 ya, nggak perlu turunin. Bahkan nggak apa namanya, nggak narik kopling pun oke. Kita ala quick shifter. Ya, ini adalah pemberhentian kita berikutnya. Karena di sini kok nggak salah termasuk makan siang. Yeay, makan siang. Yeay. Oke, kita parkir dulu, lads. Halo, lads. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBY sudah ada di poin kedua, kalau nggak salah ya. Poin kedua ini bisa dibilang antara tengah-tengah sebelum kita akan mencapai Ciwidey dari wahana. Jadi sejauh ini sudah 100 berapa ya? Ayo kita cek dulu yuk kilometernya yuk.
biar langsung faktanya, ini adalah motor yang KB pakai ya. Kilometernya di trip A 109,8. Kelihatan ya? 109,8. Sementara average BBM-nya coba kita cek. 49,6. Well, oke, okay. Tadi sih sempat 50 ya, cuman pas menuju puncak kan kita, ya namanya nanjak ya, jadi kan mau nggak mau kan gasnya dipush. So dari sisi ergonomi enak, nyaman, jadi setang tinggi seperti yang KB bilang videonya tadi ya, sambil riding itu memang sangat berpengaruh, nyaman, jadi ke pundak itu aman, nyaman, nggak pegal, ke telapak juga begitu, enak banget. Suspensi depan upside down, terbukti bahwa memang ini membuat pengendalian makin maknyus, makin mantap. Let's upside down depan ini makin mantap. Depan itu nikung diajak rebah, bukan rebah lah ya, sorry, terbal lu mikirnya ini lagi cornering sampai sikut lagi ya, pokoknya diajak nikung dia nurut. Sayangnya suspensi belakang itu kayak nggak bisa ngejar kinerja yang depan gitu, jadi masih agak keras kok buat KB pribadi ya. Kalau sendiri, bobot KB sendiri itu 69 kg, jadi jok belakang, sok belakangnya masih kurang mumpuni, masih kurang empuk, masih kurang nyaman. Bisa di setel nggak sih ini? Kayaknya udah fix ya, fix. Nah terus kenyamanan juga jadi berkurang gara-gara joknya yang kurang empuk kalau menurut KB ya. Nggak tahu kurang empuk apa kurang tebel ya, apa kurang tebel apa kurang empuk, kurang paham sih tepatnya. Tapi yang jelas dalam 110 km ini berasa pantat tuh bukan pegel sih ya. Kalau pegel itu kan pantatnya dipencet tuh atau ditekan tuh agak sakit gitu ya, kalau pegel ya. Ini kayak lebih ke nggak betah duduk gimana sih, kayak yang agak susah ya KB ya menjelasinnya. Tapi yang jelas bikin ya oke lah, pegel lah, kita samain aja lah, pegel gitu ya, agak pegel pantat dan selangkangan gitu ya, gitu. Kalau untuk performa mesin sejauh ini menurut KB sih bisa dibilang luar biasa lah. Tapi lu jangan bayanginnya luar biasa tuh kayak moge, enggak, maksudnya untuk model ini itu udah trek ke puncak gitu ya, itu gigi 3 aja masih oke gitu, nggak ngawah istilahnya, nggak ngos-ngosan, masih enak. Terus memang saat gigi RPM bawah sampai tengah sampai sekitar 9.000 10.000 itu ngisi terus, tapi begitu udah di atas udah 11.000 lebih terutama gitu ya, benar-benar atas udah mulai kerasa melandai dan ngos-ngosan gitu. Let's kalau menurut KB ya. Jadi kalau untuk harian sih sama lu touring ke puncak sih, ini insya Allah lah nggak akan ngecewain performansinya, beneran. Begitu, kalau menurut KB ya. Jadi perjalanan masih jauh, masih sekitar 100 km lagi menuju Ciwidey. Sementara itu aja dulu. Udah mulai masuk pada larang nih. Jalannya udah begini, asik tempat tikungnya, motor enak. Tuh, bandra di sebelah. Enak buat tikungnya, pede, keren-keren, asik. Alhamdulillah sudah masuk ke Cimahi, Jalan Raya Caringin. Ya gimana ya, dibilang capek pasti capek ya. Ini 141 kilo kita jalan. Nggak mungkin kalau bilang nggak capek, tapi ya mungkin definisi capeknya beda ya. Bisa ada yang bilang nggak capek loh pakai kondisi ini, ya itu nggak bisa disaring juga, benar. Karena mungkin dibandingnya apa, misalkan lu bawa CPR 250RR atau lu bawa GSX-R 160 atau bawanya L15 ya kan, pegelnya jauh apa ya, nggak banyak lah pegelnya gitu ya. Yang jelas di telapak nggak ada pegel, ada maksudnya tapi sedikit, nggak signifikan. Di pundak biasanya yang terjadi kalau misalnya kita riding jauh atau riding lama ya, ini juga nggak ada. Di pinggang juga nggak ada, karena ini kan emang cenderung tegak ya ergonominya. Nah cuman sayang aja nih joknya kurang lembut sekali lagi menurut KB, tapi mungkin juga efek
riding lama ya, jadi kayaknya seempuk apapun kalau joknya, maksudnya seempuk apapun joknya kalau turunnya agak jauh ya pasti pegel-pegel juga ya, pegel kayak kelamaan duduk gimana sih? Kita kan di rumah juga kalau misalkan meskipun itu sofa gitu, tapi kalau misalkan duduknya kelamaan berapa jam gitu kan, udah kayak merasa capek, pegel gitu ya, yang kayak gitu lah. Oke, kita sudah sampai ya, disemprot dulu tadi tuh. Aduh ya Allah, capek, pegel. Alhamdulillah sampai juga. Ini IWB loh, 152 loh angkanya. 152 kemana, tapi ini trip A nya berapa nih? Trip A nya 171. Dia nolin sama sampean ya? Tuh, lebih boros lagi. Berapa sampean? 45. Hah? 45. Sampean 150. Hah? 150. Berarti 150. Berarti ini kita nobatkan paling boros. Berapa lo? 39,3. Ah gila, boros amat. Tapi lebih irit dibanding Bometik ini pas asli ya. Oh iya. 35. Gua 150 tuh. Gila nih, tumben nih, lay WB. Dari WB tumben banget sampean. Pakai ajian apa, Cak? Ajian CP angin. Ya Allah, orang lama. Orang lama ya, CP angin. Sama denger kan itu. 150 gua nih, punya gua nih. Kita cek tuh punya gua ya. Nih. 150. Dengan kilometer tuh 50,3. Kilometer 171,6, benar sama IWB persis. Gila, IWB tumen irit banget. Dah, istirahat. Oke, let's. Sekarang kita sudah siap-siap lagi buat ke Ciwidey. Tripnya 172,3. Siap-siap ke Ciwidey. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak hujan ya, let's. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.